Oke guys, welcome back to my channel. Ya, saat ini saya lagi di Bawen, ya, Ungaran. Kita mau nge-review nih tempat nongkrong, ya, salah satu tempat nongkrong yang ada di sini yang cukup lagi tren-trennya, ya, angkringan stiper. Kita mau cek aneka rasa dan minumannya apakah menggugah selera atau tidak. Langsung aja kita kupas tuntas. Harapannya kita memperoleh cita rasa yang istimewa. Langsung kita go. Oke guys, ini suasana angkringan di Seat Stipper di malam hari, ya. Viewnya cukup indah, ya, kalau kalian semua lagi di Ungaran. Kalau yang sini ada tenda juga untuk tempat kopian. Nah, di sana ada bukit yang bertabur lampu. Nah, di sini untuk spot foto nongkrong, ya, cocok untuk kaula muda lah. Nah, di sini ada Kopine Stipper, ya. Namanya Kopine Stipper. Istilahnya kalau kalian nggak nemu Starbucks di sini, ya bisalah nongkrong ke Kopine Stipper yang logonya mirip-mirip Starbucks. Ya. Oke, kurang lebih view-nya seperti ini. Ya. Kapan nanti malam kita coba sini, ya. Ya, untuk parkiran sangat luas, ya, mau kurang lebih 25 mobil bisa masuk. Ya. Di sini untuk keluarga cocok, untuk kaula muda juga cocok. Guys, untuk suasananya angkringan seperti ini, ya. Ada kopi, ada snack. Oke, ada live musik. Terima kasih sama angkringan Stipper Senayan di sini. Ada yang request atau langsung di bawah suara masih yang boleh banget, ya. Kami tunggu requestan dari teman-teman semuanya di sini. Lanjut satunya ada lagu tentang kamu yang lagi kangen sama pacar. Oke guys, yang ini nasi, anu mas, ya? Nasi kucing. Isi ayam teri. Yang ini nasi, ini nasi bakar, ya? Ya. Isi ayam jamur. Ayam jamur. Si terus apa nih, ya? Oke, French fries-nya siji, mas. French fries-nya siji. Terus kanan yang gunung ini. Mie instan rebus e. Mie rebus satu. Oh, mie rebus siji. Lombok e sithik wae. Oke, siap. Sedeng tadi, ya. Heeh, sedeng. Terus minume cappuccino. Cappuccino es apa hot? Hot. Nah, hot wae. Gorengane ono ora iki? Gorengane per porsi, Pak. Oh iya, mendoan. Menduane, ya, menduane siji sak porsi. Oke, siap. Ya. Urung ono tahu walik ini, ya. Urung, ya. Kalau tahu walik makin jos. Ya. Oke. Bayar saiki apa engko, Mas? Nanti bisa. Oke. Dapurnya rapi, ya, bersih, clean. Buka jam piro, Mas? Buka jam 5. Jam 5 sampai jam 2. Jam 11. Oh, sampai jam 11. Ini adalah perwujudan dari menu nasi kucing yang istimewa. Semoga rasanya juga istimewa. Oke. Dan ini penampilannya, ya.
mie rebus yang menemani dinginnya sore menjelang malam ini ya. Oh, view-nya istimewa, kabutnya udah mulai nampak. Oke guys, sajian sudah komplit. Mari kita santap. Semoga membawa nikmat yang istimewa. Ya, kapan lagi bisa menikmati view yang seindah ini? Ya. Oke, menu sederhana dengan pemandangan yang istimewa. Selamat mencoba, selamat menikmati, dan selamat berwisata kuliner. Coba nasi, nasi. Istimewa guys, istimewa. Rasanya gulirannya bintang 5. Bintang 5 saya. Ini untuk menu angkringan saya kasih bintang 5. Sambal kecapnya, pedasnya, wah istimewa. Apalagi sambal angkringannya, pedas sampai telinga guys. Find a real, find a real me. So let's go. This is the feeling. You know, it's time for the meaning that we show. We're coming and waiting. Find a real me. So let's go. This is the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming and winning. It's me, it's me, it's me, it's me.
lembut ya, kopinya lembut ya. Untuk ukuran angkringan ya, bukan kafe, saya kasih bintang 5 ya. Untuk kopi ukuran angkringan saya kasih bintang 5. Untuk snack seperti ini di level angkringan, cara menggorengnya, minyaknya yang dipakai, saya kasih juga bintang 5. Tidak bikin saya tenggorokan. Cause you know, oh, it's time for meaning. Now we show we're coming winning. Nah guys, untuk penilaian secara keseluruhan untuk lokasi, jujur saya kasih bintang 5 ya. Untuk menu, untuk kita segmennya angkringan ya, dari nasi kucingnya saya kasih bintang 5, gorengannya saya kasih bintang 5, snacknya saya kasih bintang 5, dan cara membuat indominya juga saya kasih bintang 5. Untuk penyajian kopi juga bintang 5. Jadi jangan disamaratakan dengan tempat kuliner yang identik dengan apa, karena ini memang segmennya angkringan. Jadi kuliner kali ini memang penilaiannya berdasarkan angkringan pada umumnya ya. Oke guys, itulah kurang lebih wisata kuliner di angkringan Stiper Edu Park. Kalian bisa searching di Stiper Edu ya, kalau di Google ya, di udah sampai sekitar Ungaran. Nah, yang penting wisata kuliner ini akan membangkitkan rasa bahagia, gembira ya. Harapannya kalian semua tetap sehat, stay safe dari Omicron, Delta, dan jenis-jenis corona lainnya. Hati bahagia, badan sehat, perut kenyang, istimewa. Nah ini guys, kalau penampilan di siang hari seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah lihat asiknya ngopi atau nongkrong pada saat malam hari. Jadi view-nya yang bagian belakang adalah bukit. Ya, kalau malam lampu banyak. Cek. Nah, ini tikar untuk lesehan bagi yang mau lesehan. Nah, itu yang kopian Starbucks ala-ala. Ini juga bisa untuk spot nongkrong ya. Ya, view-nya untuk foto-foto asik. Tapi sayangnya bukanya malam ya. Bukanya malam, enggak buka pagi ya. Ini kebetulan cuaca lagi mendung, sejuk. Ya, nah. Di sana misal ada event tertentu bisa untuk nobar atau apa ya. Tapi memang tadi malam pas lagi tidak ada. Ini kopinya, kopi Nestiper ya. Ini gedenya ya. Ya. Untuk makanan ya, kalau saya sendiri relatif lezat sih, cocok ya. Cocok untuk healing yang lagi terluka. Iya. Oke, ini view di pagi hari.